Saudara, hari kedua Lebaran, sejumlah taman pemakaman umum di Jakarta dipadati pengunjung yang akan ziarah ke makam kerabat dan keluarga. Taman pemakaman umum di Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ramai dikunjungi peziarah untuk mendoakan anggota keluarganya. Mayoritas peziarah datang dari kawasan pinggiran Jakarta, salah satunya Tangerang. Beberapa peziarah memilih untuk datang ke makam pada hari kedua Lebaran untuk menghindari keramaian. Enggak mudik, emang semua keluarga ada di Jakarta. Jadi ibu ziarah ke sini sendiri ya? Apa-apa? Sama keluarga, cuma belum ada datang. Biasanya hari pertama, tapi kan kemarin macet banget. Sementara di TPU Prumpung Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur juga ramai dikunjungi peziarah. Tak hanya untuk mendoakan kerabat, ziarah menjadi sarana untuk bersilaturahmi saat Lebaran. Ponakan, adik, abang. Di sini semua berarti ya? Di sini semua. Mana, tiap tahun di hari kedua saya datang. Tujuannya untuk ngedoain yang pertama, yang kedua buat ngerawatin ininya, kuburannya diliatin gitu loh. Biar... Ziarah makam menjadi tradisi yang dilakukan warga setiap hari raya Idul Fitri setiap tahunnya. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.